Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AI Community. Kali ini kita mereview part loader WA320-3 ya teman-teman, merek Komatsu. Ini yang kita akan mereview strainer ya, di transmisi. Strainer di bagian transmisi yang berfungsi itu sebagai penyaring kotoran oli yang ada di transmisi ya teman-teman. Seperti apa bentuknya, kita cari dulu di part numbernya ya, di buku. Kita samakan dengan barang aslinya ya teman-teman. Ini sudah dapat bagian transmisinya. Kemudian kita cari bagian strainer ya. Inilah teman-temannya, nomor 11. Ini nomor 11 ya strainernya. Ini menyaring kotoran oli sebelum masuk ke pompa transmisi. Ini untuk loader Komatsu 320-3. Inilah part numbernya teman-teman. Ini namanya part numbernya. Inilah gambarnya teman-teman, nomor 11 ya teman-teman. Dan inilah barangnya ya teman-teman. Ini harganya 375 ya teman-teman, kita belikan. Ini part numbernya, strainer, quantity-nya 1 pieces. Seperti inilah isinya teman-teman ya. Ini strainer, nah ini ada dratnya ya teman-teman. Kemudian ini ada seperti ini bentuknya, ini kepalanya ada dratnya, kemudian bisa dipakai kunci ya teman-teman untuk mengencanginya. Seperti inilah bentuknya ya, perbandingan di buku dengan barangnya ya teman-teman. Ini fungsinya menyaring kotoran di dalam transmisi ya teman-teman. Ini strainer, ini part numbernya. Ini untuk WA320-3 ya teman-teman, merek Komatsu wheel loader WA320-3 merek Komatsu. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Dan jika ada pertanyaan, mohon di komen ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe AI Community agar channel ini semakin berkembang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.